Woi, Jum, jangan dulu coli. Ini gue lagi ada problem nih. Sebenarnya kan mode Magis ID DNS itu udah lama banget gitu ya, kagak diupdate, Bun. Nah, saking lamanya sampai lupa kalau misalkan ada itu mode Magis ID DNS. Awalnya sih konyol banget gitu, Jum. Pas gue mau hook hero itu yang kena malah Lord. Terus mau hook MM itu yang kena malah Kloman. Mau hook assassin yang kena malah Swang gue sendiri. Ternyata itu ping di Android itu mulai kendor lagi, Jum. Udah kayak tali kutang si Susi gitu. Akhirnya gue update tuh ke versi 7. Oh iya, Jum, udah pada subscriber apa belum nih? Yang belum subscriber, gue doain jomblo loh. Hayo, sekarang mending di like dulu, terus di subscribe. Nah, urusan admin nanti aja lah. Jadi di video sekarang gue mau bahas sekalian update mode Magis ID DNS. Oh iya, Bun, gue mau info dulu nih. Awal mulanya mode Magis ID DNS itu kan namanya Better 4G. Nah, pas di update berubah jadi mode Magis ID DNS. Nah, di versi yang selanjutnya gue ubah lagi tuh jadi Viz Turbo. Ini kebanyakan nama, pusing juga ya. Jadi sebenarnya modul Viz Turbo sama Better 4G itu beda. Kalau misalkan Better 4G itu kagak ada DNS-nya, sedangkan Viz Turbo itu ada DNS-nya, Jom. Dan sekarang semua modul internet yang gua bikin, dari mulai Better 4G, terus Viz Turbo, IDNS, dan yang terakhir itu namanya SpeedNet. Nah, sekarang berubah jadi modul Lightning alias Bentar, Jom. Nah, modul Lightning ini adalah modul Magis lama yang udah gua gabungin. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mode Magis Lightning, kalian kagak perlu pakai Better 4G, kagak perlu pakai mode Magis ID DNS atau mode internet yang lainnya, Jom. Karena semuanya udah jadi satu loh. Jadi semua mode internet dan DNS itu udah gua satuin di dalam mode Magis Lightning. Jadi sekarang udah satu keluarga tuh, Jom. Ngumpul tuh semua temu kangen di satu file. Oke, sudah paham kan? Nah, untuk update yang selanjutnya itu masih tetap dengan nama Lightning. Jadi Bentar. Jadi ame si HP na itu ka Bentar, Jom. Jadi mau bakalan pindah ke Maimunah ataupun ke Japar. Kalau misalkan untuk fitur dari mode Magis Lightning ini, yang barisan pertama itu di tempatan ku tweak internet speed, Jom. Jadi download dan upload itu bakalan dinaikin beberapa persen dari defaultnya atau dari standarnya. Untuk barisan yang kedua, gua pakai kuat DNS. Nah, DNS ini bisa dipakai sama semua negara termasuk Zimbabwe, Jom. Nah, soalnya kuat DNS ini termasuk DNS publik. Nah, untuk barisan yang ketiga itu di tempatan ku tweak better signal. Jadi jaringan di telur 10 kalian itu lebih agresif, udah kayak bini yang lagi pengen kukudaan gitu, Jom. Nah, di bawahnya hanya fitur untuk mengaktifkan IPv4 dan IPv6 aja. Dan di barisan yang terakhir adalah ukuran buffering, Jom. Jadi semakin tinggi ukuran buffnya, maka data paket yang dikirim itu semakin cepat. Nah, angka ini nggak bisa diisi asal-asalan, soalnya bukan nomor togel. Nah, tweak ini bakalan dimasukin ke build prop dan tidak bikin telur 10 kalian itu break. Untuk fitur yang selanjutnya adalah host. Nah, fungsi dari fitur ini untuk blokir beberapa iklan yang sering masuk ke Android. Hanya beberapa aja ya, jadi bukan semuanya. Kalau misalkan semua iklan diblok, ya gue nggak bisa ano gitu, Jom. Ya, laki mah paham lah. Untuk fitur yang selanjutnya adalah sysctl. Nah, tweak ini berfungsi untuk mengganti TCP algoritma di telur ceplok kalian menjadi Westwood. Dan mempercepat pengiriman data paket ke internet. Jadi mantep banget, Jom, kalau misalkan buat game online. Dan yang terakhir adalah sysctl enable yang berlokasi di folder init.d. Jadi mode Magis ini bisa jalan otomatis di telur ceplok yang ada folder init.d-nya, Jom. Misalkan ada pertanyaan nih, Jom, dari si Mamat. Bang, telur ceplok gua kan kagak ada folder init.d-nya nih. Gimana? Masih bisa dipasang apa enggak? Bisa aja, Jom, meskipun kagak ada folder init.d. Nah, telur ceplok yang punya folder init.d itu kagak perlu aktifin tweak-nya, soalnya udah berjalan sendiri. Nah, sedangkan untuk telur ceplok yang kagak punya folder init.d, yang kagak punya ya, harus aktifin tweak-nya setiap kali telur ceploknya itu direstart. Jadi bedanya auto sama manual. Jadi kalau misalkan telur ceplok kalian itu kagak ada folder init.d, itu bakalan ribet, harus aktifin terus di aplikasi terminal emulator. Nah, kayak gitu, Jom. Oh iya, Jom, mode Magis ini kagak begitu ngefek kalau misalkan kalian pakai wifi ya. Apalagi wifi tetangga terus handinya nyolong, Jom. Soalnya mode Magis ini lebih dominan ke jaringan biasa. Hampir semua tweak di dalam mode Magis ini itu buat jaringan biasa. Sekarang perhatiin, di sini gue mau cek DNS yang sekarang aktif di telur ceplok Bang Ojan. Cara ceknya, ketik su, kemudian tekan enter. Nah, ketik lagi get prop, spasi garis lurus,
spasi grab, terus spasi DNS, dan tekan enter. Nah, nanti bakalan muncul DNS apa yang sekarang aktif di dadar gulung kalian. Di sini Bang Ojan pakai DNS Google. Ingat ya, nggak semua Android itu bisa diganti DNS-nya. Sebenarnya sih bukan dari Android-nya, tapi dari kartu yang lo pakai. Contoh kartu yang kagak bisa diganti DNS-nya adalah yang pertama Smartfren, mungkin sisanya masih ada. Jadi meski kalian pakai Mondo Magic ini, DNS yang aktif itu masih DNS bawaan si kartunya, Jom. Sekarang langsung aja kita pasang modulnya, Jom. Cara pasangnya gampang banget. Buka aplikasi Nyanyut Kuda dan geser ke modul, Jom. Untuk modul yang Bang Ojan pakai bisa cek di video, jadi biar kagak pusing. Sekarang kita pasang aja seperti biasa sampai prosesnya selesai, Jom. Kalau misalkan sudah selesai, sekarang lu matiin HP-nya, jangan dibanting. Oke, Jom, kalau misalkan telur ceploknya sudah nyala, sekarang lu cek modulnya, sudah terpasang atau belum, Jom. Di sini untuk modulnya sudah setia dan sudah aman, Jom. Nah, modul build prop itu beda sama tweak build prop. Meskipun kalian memasang modul build prop, si kodenya itu kagak kelihatan di build prop. Si build prop itu masih dalam keadaan default atau standar. Tapi di saat kalian cek filenya, itu bakalan ada, Jom, dan sudah terpasang. Beda lagi kalau misalkan kalian pasang tweak, si kodenya itu langsung masuk ke build prop. Nah, meski kodenya itu kagak ada itu di build prop, masih dalam keadaan default atau standar, pas lu cek di aplikasi terminal emulator, itu DNS-nya sudah berubah menjadi DNS quad. Nah, cara ceknya udah gua share ya, dengan mengetik get prop, spasi garis lurus, terus spasi grep, spasi DNS, dan tekan enter. Oke, Bun, untuk DNS-nya sudah ganti jadi quad 9 DNS. Dan sekarang langsung aja kita tes menggunakan speed test. Dan gimana hasilnya, Jom? Jadi kesimpulan dari video ini, setelah Bang Ojan pakai mode Magic Lightning, sudah agak mendingan, Jom. Yang awalnya sering banget tuh, pingnya warna kuning, loncat-loncat udah kayak totong, dan agak sedikit ngegeter layarnya. Dan sekarang sudah mendingan, Jom. Buat kalian yang pengen coba, silahkan dicoba. Untuk hasilnya, silahkan kalian komen aja di bawah. Kalau misalkan tidak ada perubahan atau masih sama aja sering loncat udah kayak totong, ada kemungkinan si modulnya itu kagak terpasang, Jom. Oke, sepertinya Bang Ojannya harus pamit dulu. Kepada tim yang bertugas, gue Lev pamit undur diri. Sampai ketemu di Warteg Buminah, Jom. Thank you.